Halo guys, menikmati panorama sunset menjadi hal banyak diincar oleh para traveler saat sedang berwisata. Menempuh perjalanan jauh demi menikmati pemandangan sunset tersebut, banyak juga mereka mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk mendapati lokasi yang indah. Tapi tahukah kalian guys, ada berapa manfaat sunset yang jarang kita ketahui? Dan ini adalah 4 di antaranya guys. Yang pertama adalah memberi ketenangan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait memandang sunset terhadap psikologi seseorang. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh University of Miami yang menyatakan bahwa memandang sunset dapat memberikan energi positif, atasi depresi, dan penelitian ini telah dipublikasikan oleh Journal of Neuroscience, guys. Manfaat kedua adalah memperbaiki mood kalian. Menikmati sunset secara efektif dapat memperbaiki mood Anda yang sedang dalam tekanan, pekerjaan, dan masalah kehidupan lainnya, guys. Dan selanjutnya yang ketiga, guys, memberikan persepsi baru tentang waktu. Pernahkah kalian merasakan waktu berjalan sangat cepat? Biasanya hal ini kalian rasakan, guys, pada waktu menikmati sesuatu yang menyenangkan, sehingga waktu yang kita rasakan begitu cepat. Atau hal ini dapat kalian rasakan juga karena deadline pekerjaan yang sangat banyak. Dengan memandang sunset, waktu terasa melambat dan relaksasi sempurna juga pasti Anda rasakan pada otak dan vibrasi hati kalian. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya guys, adalah membuat kalian lebih bersyukur tentang indah dan nikmatnya ciptaan yang maha kuasa. Dan hari ini kita masih dapat menikmatinya dengan sempurna, dengan utuh, dengan pemandangan langit yang sangat luas. Begitu maha besar Tuhan menciptakan semua alam ini untuk kita nikmati. Oke guys, terima kasih atas atensi kalian semua. Review dari Master Romi Dapatar, founder dan sekaligus praktisi Popot Lombok Mesmerism tentang apa sih sebenarnya manfaat yang terpendam dalam sunset healing yang diburu oleh banyak orang, apalagi orang mancanegara ya guys ya. Kenapa kita tidak mengambil hikmah daripada itu? Saya Master Romi Dapatar, salam bahagia. Salam sehat semuanya. Oke, semangat guys.